بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وعلى منافع في علمه في دارين آمين باب حسن الملاكاتي Ini bab tentang berbuat baik kepada budak. Ya, dulu ada yang namanya budak. Ya. Kalau sekarang sudah tidak ada. Perbudakan mungkin. Ya. Perlakuan seperti budak. Kepada siapapun kita mesti berbuat baik. Ya. Iya, pembantu bukan budak, pembantu sesama dengan kita. Karena kebetulan aja nasibnya dia, bukan kebetulan aja, memang takdirnya begitu, di bawah gitu ya. Tetap kita wajib berbuat baik kepadanya, kepada siapapun kita wajib berbuat baik. Siapa yang suka berbuat baik, insya Allah akan diperbuat baik oleh orang lain. May yarham yarham. Siapa yang sayang akan disayang. Sebaliknya, siapa yang suka mencela, dia akan dicela. Siapa yang suka berbuat jahat, dia akan diperbuat jahat. Maka tebarkanlah kebaikan. Dan jangan berhenti untuk berbuat kebaikan walaupun orang tidak mengakui akan kebaikan kita. Tapi nanti satu saat hatinya akan terpanggil untuk mengakui kebaikan kita. Wa bilai qala hadatsana Hafs bin Umar qala hadatsana Umar bin Fadli qala hadatsana Nu'aimun Ibnu Yazid qala haddatsana Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu anna nabiyya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lama sakula tatkala berat merasa berat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan suatu perkara qala ia berkata ya Ali wahai Ali intini mitobakin aktubu fihi ma la tadillu ummati wahai Ali datangkan olehmu kepadaku mitobakin selembar kertas aktubu aku akan menulis fihi di selembar kertas itu mala tadilu ummati akan sesuatu yang tidak menjadi tersesat oleh umatku. Nabi ingin berpesan-pesan insyaallah. Fakhoshitu ayas bikoni, aku takut bahwa ia akan mendahului aku, takut mau meninggal, mesen-mesen gitu kan, wasiat, kata Sayyidina Ali begitu, aku takut. Kita pun begitu, kalau ada guru, saya pengen berpesan-pesan, tolong ambilin kertas, ngeri juga kita kan ya. Alhamdulillah. Mau lagi kurang fit nih Pak. Kurang fit nih. Saya belum tidur ini. Masya Allah. Fakhashitu ayas bikoni, aku takut ia akan mendahului aku, takut meninggal. Maksudnya Sayyidina Ali takut Nabi
meninggal karena udah pengen nulis itu, pengen berwasiat. Fakultu ini la ahfazu min zira'i as-sahifata, sesungguhnya aku akan lebih menghafal daripada zira'ku, ya, akan lembaran kertas itu. Wa kana ra'su baina zira'i wa adudi yusi bis salati, adalah kepalanya ada di antara zira'ku, zira' ini zira', ya, dan adudku lengan atas ini, lengan atas. Jadi Nabi ada, kepala Nabi ada di antara zira'ku dan ini, berarti di sini ini, kepala Nabi. Yusi bi salati, ia berwasiat dengan salat, wa zakat dan zakat. Wa ma malakat aymanukum, dan tentang budak. Wa qala, ia berkata, kadzaka qad fadat nafsuhu. Ya. Ia berkata seperti demikian itulah sehingga beliau merasa lega. Ya. Nulisnya dan nulis itu merasa lega. Wa amarahu bisyahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdu rasul, man syahida bihi ma haruma ala nari. Dan ia memerintahkan dia dengan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Siapa yang bersaksi dengan dua kalimat itu, haruma ala nari, maka haram atas api neraka. Memang yang namanya berwasiat itu hukumnya sunnah. Sebelum datangnya ilmu waris, hukumnya wajib berwasiat. Sebelum, ya, sesudah datangnya ilmu waris, itu menjadi sunnah. Jadi bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, kalau umpama rasanya nih, rasanya kayaknya udah mau mati kita nih, sunat tulis wasiat. Wasiatnya umpama sama saudara, jangan pada berantem gitu. Tulis aja di kertas, taruh di bawah bantal. Itu wasiat itu tajam, nasihat tajam. Kalau anak kita, kita bilangin kayak begitu, sama saudara jangan pada berantem, masih berantem juga, waduh, berabe banget tuh ya. Tapi insya Allah kuat itu nasihat, insya Allah. Ya orang belum mati ya, maksudnya. Wa bilai qala haddatsana Muhammad ibn Sabiqin qala haddatsana Isra'ilu anil A'masi an Abi Wa'ilin an Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ajibu da'iya wa la taruddul hadiyata wa la tadribul muslimina. Telah bercerita kepada kami oleh Muhammad bin Sabiq, berkata ia telah bercerita kepada kami oleh Isra'il dari A'mas, dari Abi Wa'il, dari Abdullah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ajibu da'iya, perkenankan olehmu orang yang undang. Ya, kalau kita sempat datang, orang undang, kita sempat datang, perkenankan. Wala tarudul hadiah, tak, janganlah kamu tolak hadiah. Jadi orang berhadiah sama kita, ambil aja. Ya, ambil aja. Adapun umpama kita enggak doyan apa begitu, itu urusan belakangan. Ambil aja, ntar kita bisa kasih istri kita, bisa kasih anak kita. Manfaat juga ya. Jangan, gue enggak perlu ginian. Waduh, sakit hati orang.
terima hadiah. Saya selalu membiasakan kalau ada orang bagi saya selalu insya Allah menyobain walaupun sedikit. Siapa namanya yang bagi ini? Oh ya, saya cobain walaupun sedikit. Saya berusaha begitu. Iya, karena dia bagi untuk kita. Pengen dia itu kita makan. Makan sedikit aja. Iya. Masya Allah. Kalau di rumah kan banyak orang suka bagi-bagi itu. Saya tulis namanya, tulisnya pengen terima kasih kepadanya, paling kagak dengan ucapan terima kasih itu saya makan sedikit-sedikit. Orang berhadiah itu pengen, ada yang begitu, kayak kita pengen kasih kiai supaya beliau makan makanan kita, kan begitu. Iya. Dan kalau kita sering berhadiah akan timbul cinta. Wala tadribul muslimina, jangan kamu pukul orang-orang muslim. Jangan kamu pukul orang muslim. Wa binai qala hadatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Muhammad bin Fudailin an Mughirah an Ummi Musa an Ali radhiyallahu anhu qala kana akhiru kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salata ittaqullaha fima malakat aymanukum. Telah bercerita kepada kami oleh Muhammad bin Salam, berkata ia telah memberitakan kepada kami oleh Muhammad bin Fudail dari Mughirah, dari Ummi Musa, dari Ali radhiyallahu anhu berkata ia adalah akhir kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salata. Jaga salat. Ada riwayat umati. Ada riwayat begitu. Jadi Nabi pesan kepada kita supaya jaga salat. Jangan sampai kita sia-siakan sholat. Perhatiin sholat itu. Ini Nabi mengatakan ini boleh jadi dan benar terjadi. Banyak orang meninggalkan sholat. Banyak orang ninggalin sholat. Saya pernah mengadakan mahasiswa saya, jadi saya mengadakan pertanyaan, apakah Anda sholat? Saya tanya begitu, apakah Anda sholat? Itu jawaban, penilaiannya bukan tidak sholat enggaknya, tapi jujurnya. Ternyata banyak yang enggak sholat. Masya Allah. Padahal kelihatannya cakep banget. Dia kuliah sendiri, biaya sendiri. Karena dia kerja. Tapi kalau kuliah sendiri, dia kerja, enggak sholat, apa nilainya? Ittaqullaha fima malakat aymanukum, takutlah kamu kepada Allah, takut olehmu kepada Allah tentang budak kamu. Artinya jangan sampai kita berbuat jahat sama budak. Iya. Babu su'il milakati, bab berbuat jahat kepada budak, enggak boleh ini ya. Wabilai qala hadatsana Abdullah ibn Shalih qala hadatsani Muawiyah
ibnu Salihin an Abdurrahman ibni Jubair ibni Nufairin an Abi Darda'i annahu kana yaqulu linnasi nahnu a'rafu bikum minal bayatirati bidawabi. Telah bercerita kepada kami oleh Abdullah bin Saleh, berkata ia telah bercerita kepadaku oleh Muawiyah bin Saleh dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair dari ayahandanya dari Abi Darda annahu kana, bahwasannya ia yaqulu pernah berkata linnas kepada manusia, nahnu kami ini a'rafu bikum, kami lebih tahu dengan kamu, minal bayatirati bidawabi. Ya, ya, daripada para dokter hewan. Ya, qad arafna khiyarakum min syirarikum, sungguh kami mengetahui orang-orang pilihan di antara kamu, min syirarikum, daripada orang-orang yang buruk di antara kamu. Jadi kami tahu, kata Nabi, siapa ya orang yang paling buruk di antara kamu, orang yang paling baik di antara kamu, daripada orang yang paling buruk. Nabi tahu itu. Iya. Amma khiyarukum, adapun orang yang paling buruk di antara kamu, adapun orang yang pilihan di antara kamu, orang yang paling baik di antara kamu adalah allazi yurja khairuhu, orang yang diharapkan kebaikannya. Jadi kebaikannya diharapin. Wa yu'manu syarruhu, dan diamankan keburukannya. Ya. Jadi kebaikannya itu selalu diharapkan oleh banyak orang. Wa amma syirarukum, adapun keburukan kamu, fallazi la yurja khairuhu, dan adapun orang-orang buruk di antara kamu, fallazi la yurja khairuhu, maka orang yang tidak diharapkan keburuk kebaikannya, wala yu'manu syarruhu, dan tidak diamankan keburukannya. Jadi orang buruk di antara kamu, maka yaitu orang yang tidak diharapkan kebaikannya. Jadi kebaikannya enggak diharapin. Ya. Dan tidak diamankan keburukannya. Kalau kata anak bocah apa? Dia datang kabur gitu ya. Jadi apa? Keberadaannya membawa malapetaka. Na'udzubillah. Keberadaannya membuat orang jadi susah. Wala yu'tiku muharrarahu, dan dia tidak membebaskan orang yang dimerdekakan. Padahal orang itu merdeka tapi seperti budak. Jadi sama dia dikerja seperti budak. Padahal dia orang merdeka tapi diperlakukan seperti budak. Na'udzubillah. Semua na'udzubillah min zalik. Wabila qala haddatsana Isa ibn Khalid qala haddatsana Huraizun ibn Usman an ibn Ani'in an Abi Umamata sami'tu yaqul, telah bercerita kabar kami oleh Haris bin Osman dari Ibni Hanif dari Umama, aku mendengar
Iya, yaqulu berkata al-kanudul ladzi yamna'u ribdahu wa yanzilu wahdahu wa yadrihu 'abdahu. Orang yang durhaka adalah allazi yamna'u ribdahu, orang yang menolak akan pemberi, akan memberi. Jadi dia enggak mau beri. Pelit. Ya, pelit. Ini jangan sampai kita jadi orang pelit itu ya. Padahal duitnya banyak, tapi pelit. Jangan sampai. Ya. Wa yadribu abdahu, dan dia memukul budaknya. Jadi suka mukul budaknya. Ini dulu budak, kalau sekarang ya nggak ada budak. Orang yang di bawah kita. Jangan suka pukul. Di bawah kita biasanya kita kuasa gitu. Mukul aja, jangan. Apalagi zaman sekarang. Karena udah ada pasalnya gitu ya. Aduh, ya Allah. Jangan sembarangan. Sekalipun anak juga jangan sembarangan. Wa milaikul hadatsana Hajjaj bin Umin Halin qala hadatsana Hammad bin Salamata an Ali bin Zaidin an Sa'id bin Musayyibi wa Hammad an Ubay bin Umaidin an Hasan, dari Hasan anna rajulan, bahwa ada seorang laki-laki amara gulaman, dia memerintahkan budak lahu miliknya, ayas nuwa, agar dia beri minum, ala ba'irin lahu, atas onta miliknya. Fanamal gulamu, lalu budak itu tidur. Faja'a bisyu'latin minarin, lalu dia datang dengan membawa nyala api. Fa'alqahu fi wajhi, lalu dia lemparkan itu nyala api ke mukanya. Ya, ini kan nyakitin muka budaknya itu. Fataruddal gulamu fi bi'rin, lalu ya, sempoyongan budak itu jatuh ke dalam sumur. Falamma asbaha, maka tatkala masuk waktu pagi, ata Umaru bin Khattab, datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Fara allazi fi wajhi, ia melihat bekas yang ada di mukanya. Fa'atakahu, lalu Sayyidina Umar bin Khattab memerdekakan budak itu. Jadi Sayyidina Umar ini selalu berbuat kebajikan. Ya. Ini saya lagi kurang sehat nih ya, lagi ya apa namanya, air matanya keluar terus ya. Ya. Apa cukup aja Pak ya? Cukup aja dulu ya. Kayaknya enggak bisa nih. Ini terus. Mau ini terus ini. Wallahu a'lam bishawab.